pribadi lah. Masih di The Seven, antara awal season showcase turnamen game day pertama. Betul. Pertandingan kedua pada malam hari ini, jadi ya akan mempertemukan visiting team Blessa melawan home team. Yes, Athletics. Pertandingan ini akan langsungkan selama 50 menit atau 7 inning dan akan dipimpin oleh home plate umpire Tony Arif Wicaksono. Selamat menyaksikan. Ya. Playboy. Dibuka oleh Nizar. Oh, swing and miss. Nizar pada malam ini bermain sebagai right fielder. Yap. Jadi pembuka dari Blessa, tinggi ya, saja. Karena Dika di left field dan berhasil ditangkap, satu mati. Mantap sekali dibuka dengan defense dari VS Athletics. Betul. Posisi yang tepat tadi tidak perlu berlari-lari. Ini kalau saya dengar-dengar kemarin kayak dia, kalau Blessa main lawannya gak dikasih minum katanya. Waduh, minumnya dibuat semua. Karena air mineral di pertandingan ini dipersembahkan oleh Blessa mineral ya. Yes, betul. Cepat sekali Gino. Wow. Single base hit. Dan lemparan bawah tadi dari Giraldo ala-ala MLB tadi. Memang Wino terkenal pelari cepat. Sangat cepat dan dilanjutkan oleh wow, salah satu power hitter kesukaan saya ini. Siapa itu, Kedi? Irsyad Wijiarto. Nah, bagi teman-teman yang sedang bermain, kita menyediakan 3 buah dan bias atletis untuk digunakan. Lepas tadi, lepas. Betul itu yang dipakai Amerika ternyata bad VS Athletics ya, cahang melawan tim VS langsung nih. Dia pakai VS, bolanya juga VS ya, bangun dia. Anda Krishna sekarang diangkat tinggi karena center field Indra Satya Hadi di sana. Oh, lepas, Wino tidak cermat. hampir saja. Itu dia, butuhnya ada base coach di base 3 itu ya. Full base saat ini. Masih, oh satu mati ya. Terlihat tidak ada base coach sama sekali Blessa. Oh, sekarang. Diarahkan ball. Dua strike. Masih bom. Masih sabar. Full bases pun satu mati. Ball. Dapat satu run perdana ya bagi player saya. 1-0. Cuma saja. Selanjutnya Denny Sompi. Kenal dengan single-singlenya. Betul. Lempar ke home run, berhasil dimatikan. Cermat. Saya kira tadi dilempar ke satu. Badannya ke arah satu. Tapi lemparannya ke home, luar biasa. Dapat dimatikan tadi. Dan kali ini ada Manda Tiza. Masih 1-0, 2 mati saat ini. Kedua tim ini tampaknya punya better bagusnya nih. Betul. Bagus sekali dan lari. Kali kalah pitcher. Lorenzo Sutanto lempar ke satu dan dapat terkena tiga. Mati dan change play. Kembali ke lapangan. Masuk ke inning 1B. Skor 1-0 saat ini. Masih
1-0 dan wow, dibuka oleh elit wanita Ade Artis. On base, pokoknya on base. Ada apa pitcher ini? Pitcher ini dikenal dengan suara-suara sayurnya nih, Pak. Itu belum keluar ya di inning satu. Karena lawannya langsung Badi ini ya. Pertama Badi langsung. Biasanya kaget-kaget ya di game. Nah. Ada Bibi Jamil. Oh, cantik Bibi Jamil. Segel, sudah bisa dari Bibi. Selain mengeluarkan suara-suara yang cukup mengganggu batter, dan nasib gue ini termasuk pitcher dengan statistik yang baik ya. Bagus bro, pernah masuk dalam All-Star ya di season yang kelima atau keenam ya. Iya betul. Main sebagai pitcher. Ya, termasuk jajaran best pitcher. Kan udah keluar suaranya. Selanjutnya ada Iqbal Prasetya. Lari 1-2. Low down. Tinggi ke arah shortstop infield fly tapi call dari umpire. Satu lagi. Selanjutnya power hitter, left handed, Sora Bergas Jakarta, Ryu Hoku. Dan salah satu, dan ini elit dari BS ya? Ya. Masih 1-0 dulu berbukaan saat ini. Betul, belum berubah. Memang tadi di pertandingan 1 juga malu-malu nyerangnya ya. Belum lepas gitu nah, kayaknya ya. Baru inning 3 baru jebir. Aduh jebir. Sai tadi. Full base dan di tangan nomor hitam Alexis Sutarto. Wow, ini the VS man ini ya. Betul. Dan memang sudah terbiasa dengan band VS ini. Harus berhati-hati, Om Daniel. Belum ada mati, Katie belum ada mati. Aduh. Full pieces. Oh! Wow! Luar biasa. Double pieces. Pukulan dari Lorenzo Sutanto mencetak 2 RBI. Kedudukan saat ini 2-1. Biasa detik. Membalikan kedudukan. Di tangan Geraldio Limahelu saat ini masih scoring position bagi Fiasa Atletics, tarik 2-3. Belum ada mati. Wow. Dorong kali ini ke arah right field. Ah! Yus berlari ke home dan... Menambah satu run ya. Dapat digagalkan namun menambah satu run dan memajukan Geraldio Limahelu ke base 2. Sigap sekali tadi, bisa kejar tuh. Dari di base 2, satu mati. Indra Satria Hadi kali ini di batter box. Oh, tinggi, level kembali. Dapat ditangkap, 3 mati dan change play. Dan dia kembali ke lapangan.
Kali ini inning 2, ada Fitri Pinggang. Oh, diarahkan saja ke second base. Save. Lucky kali ini. Better box. Indah sekali. Kosong di sana, kosong. Kosong dan masih boleh play kan? Masih boleh play, masih boleh play kan? Oh. Keluar berkelinding saja. Double base dari Lucky tadi. Hanya menyisakan 1 meter tadi. 41 bukan sih? Abi sekarang scoring position. Masih belum ada mati, Bu. Bukan 4-1 di inning 2. Baik, Ika di sana memasukkan 1 pelari. 2, 4. Rizky Buhari Aziz masih scoring position bagi Blessa, Mineral. Pelari 3 dan pelari 1. Tidak ada mati ya? Belum ada mati. Cerdik sekali. Better-better bawah dari Blessa ini bermain. Besombo. Bagi full bases. Full base dan di tangan sang pitcher Daniel Siwea. Pitcher melawan pitcher ini. Apakah bisa teriak? Yang mana yang bisa teriak di akhir ini? Peluang terbuka lebar bagi Blessa untuk membalikan kedudukan. Oh, sangat lebar, hanya terpaut 2 poin saja saat ini. Betul. Pertandingan baru berjalan 14 menit. Ditarik keras karena left field. Bisa di sana dapat ditangkap. 1 mati. Dan dapat memasukkan 1 pelari. Sacrifice fly ya dari Daniel Sibuea. Merubah skor menjadi 3-4. Fikri kali ini masih scoring position di tangan Fikri. Swing and miss. Diarahkan ke arah terpis. Lebar satu berhasil dimatikan, 2 mati. Menambah 1 run dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 4 sama. Wow. Ini baru inning 2 udah ada 8 bola loh masuk. Ini tim bettingnya bagus nih ya. Bagus sekali, betul. Strategi, Bu, strategi. Kembali ke better 1 ada Nizar. Iya, sudah ada di sana. Nizar. Messi terus berlari ke home. 1 RBI single dari Nizar. Menjadikan kedudukan menjadi 5-4 kali ini. Blessa unggul atas BSN Fix. Dudukan 2 mati dan di tangan Wino Sitompul sekarang. Sudah mencetak 4 runs ini tim Blessa. Ya, apakah bisa dimaksimalkan? Oh, lagi. Indah, indah sekali. Satu base dari Wino Sitompul. Luar biasa Wino, kebut. Lagi-lagi power hitter ini dia. Bisa Pujiarto dengan pelari 2-3 scoring position. Betul-betul posisi yang sangat menguntungkan ya. Betul, dan keadaan 2 mati ya. Betul, 2 mati. Ini mulai kelihatan ya, cara mainnya Blessa 1-1-1 ya gini ya. Nabung ya mainnya ya. Ayo, 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 ayo
Ya satu swing kosong boleh lah. Dua strike, dua ball, dua mati. Masih Irsyad Pujiharto. Oh, indah sekali. Karena center masuk satu run, dua run. Sudah mencetak 6 run di ring, maka nyatakan chase play. Balik lapangan masuk ke ini 2B, skor 7-4 untuk keunggulan Blessa. Kali ini giliran PS Atapix membuka memperkecil ketinggalan dari Blessa. Dan ada Ricky Muharam, salah satu pemain bagus juga ini. Jadi prospek kemarin punya statistik defense yang tinggi ya, Ricky Muharam ini. Eik. Sabar sekali, face ball. Dilanjutkan tiga Budi Sanjaya. Bola pertama masuk ke sana. Tadi di sana. Eh, bolong juga di belakang. Single DC dari Dika tadi mengajukan Ricky ke base 2. Tidak terjang namun oh, cermat ya penempatan bola ya. Menemukan celah tadi. Selanjutnya Dania, prima dia. Bola inside. Dari. Tinggi karakter base Krishna berhasil dimatikan. Satu mati. Belum beranjak pelari dari B1 dan 2 ya. Masih ada kesempatan Kenny, baru satu mati. Betul, dan ada di tangan Mirza sekarang. Apakah Mirza mampu memaksimalkan? Sabar sekali. Mana nih suara pitcher ini, ditungguin nih. Jeli. Tapi tepat penempatan bola. Selanjutnya, Idam Ramanarto, satu mati, masih scoring position untuk Biasa Athletics. Bola pertama, tinggi ke arah pitcher. Dapat ditangkap saja, dua mati. Dua mati, scoring position pelari 2 dan 3. Di tangan, Amirazas. Apakah scoring position lagi jadi? Betul, apakah Amira bisa? Gerombol ke arah shortstop. Icat lebar ke satu dan tepat dimatikan. Tiga mati dan change play. Bali kelapangan masuk ke inning 3A. Kita lihat ada beberapa pergantian pemain dari defensive line Aviasa Athletics. Ada Krishna saat ini di batter's box, batter ke 4. Hari ini bermain sebagai ketis, man. Krishna. Masih bola, bukan saat ini. Oh, indah. Penempatan bola, cantik sekali ya. Single base head dari Krishna. Ini dia memang Blessa ya, setiap hitternya
tidak kencang. Ini lagi battle sebenarnya KD. Betul. Antara senjata band-bandnya dari VS atau ini nih asupan mineralnya dari Blessa. Kira-kira mana yang lebih kuat pada malam hari ini? Aiy, masih melebar. Bagus niatnya tadi. Oh, kosong bisa. Kosong. Ah, lewat. Terus berlari, terus berlari. Hati-hati. Double DC tadi dari Robby Apriano. Tepuk tangan dong untuk Robby. Luar biasa Robby. Untung sekarang udah ada base coach-nya ya. Kalau nggak ada base coach-nya tuh aduh. Dennis Kopi sekarang yes. Scoring position lagi-lagi untuk Blessa. Mulai ada suara, jadi baru nyambung listrik kayak gini ya. Betul. Tadi speakernya gak nyala. Tadi belum minum kayaknya ya. Full base sekarang. Tangan Amanda, bisa. Masih belum ada mati. Bukan saat ini, masih unggul Blessa 7-5. Di inning 3A ya? Ya, betul. Pertandingan masih panjang ya, Bung Odi ya? Baru berjalan 25 menit. Tapi bolanya udah maju. Oh. Jatuh di depan play, ball tadi. Rampok, karena shortstop, ah lepas. Digebuk saja tadi. Keras tadi, keras, menambah satu run bagi Blessa. 8-5. Simple bases. Belum ada mati, skor 8-5. Ada Fitri Pingkan. Tanggung penempatan bola di right field. Ah, lepas! Lagi-lagi menambah satu run bagi Blessa. 9-5. Ibu semua sekarang masih full base. Oh, tipis sekali base combo. Kali penambaran ya Bung Kedi ya, 10-5 skor saat ini. Dan ada Aldi kali ini. Sebelumnya mencatatkan line drive yang sangat baik. Sudah mencetak 3 poin sebuah tim Blessa ini. Ayyaa, tipis. Full bases, Ali. Oh, Ali pergi lepas saja. Base on ball, nambah satu run lagi-lagi berkat base on ball. 11-5 kali ini kedudukan. Sudah 4 run sebelum inning ini. Dengan Rizky, Buhari, Aziz. Oh, tinggi. Agak tanggung. Oh, red ball. Masuk satu run dan sudah mencetak 5 run sendiri ini. Maka dinyatakan chase play. Masuk ke ini 3 base score 12-5. Untuk pukulan Blessa ada Timothy Tobi sekarang. Bola pertama langsung diambil. Oh, baik sekali Timo. Right, karena right center field
Dan inning per inning ini waktunya sangat lama ya, Bung ya? Iya, dibandingkan game pertama tadi, satu inning itu bisa dihabiskan 7-8 menit. Di pertandingan kedua ini satu inning kurang lebih 12 menit. Tadi pas Bung Odi bilang, baru inning 3 bisa juga bersadar. Oh iya, inningnya langsung cepat. Langsung. Katanya gak mau lama, udah. Luar biasa. Bola dari Mbak Adi tadi. Ya, Bung Adi saat ini di tangan Bibi Janel. Keras-keras kembali, lempar ke saat tendangan, dapat dimatikan, 3 mati, change play. Saat ini 12-5, betul, Blessa masih unggul. Dan cepat sekali tadi sebelumnya ini berlangsung. Tinggi lagi-lagi ke arah center ke Timothy Tobing di sana berhasil ditangkap. Satu mati. Kali ini ada batter terakhir dari Blessa, Fikri. Menarik sekali. Strah. Dapat ditangkap oleh Pisman Ricky. Akhirnya, statistik memang tidak bohong, Bu. Luar biasa. Refleksnya sangat baik tadi ya. Dan itu kalau jebol tuh kurang lebih bisa double tuh. Betul, betul, betul. Dan itu keras sekali tadi. Kembali ke Pizar. Single base hit. Balik Grand Wino, Stompul. Terpaut 7 run saat ini, Blessa masih memimpin dengan skor 12-5. Pertandingan tersisa 16 menit lagi. Tinggi karena Redfield tidak bisa sana. Oh, karena tidak mati dan change play. Kembali ke lapangan. Masuk ke inning 4, skor 12-5 saat ini. Yang belum berubah. Iqbal Prasetya sekarang. Wow. Di dalam dari mulai ternyata. Mas Iqbal yang rajin sekali berlari setiap hari. Saya memantau dari IG-nya. Saya curiga tadi paling pada dipukul juga ya kan? Iya. Ke backhand. Masih. Oh, kembali. Slice tadi. Pop up dan dapat ditangkap. Satu mati saat ini. Tinggi sekali, tinggi sekali. Kosong di sana. Wow, terlihat tadi bola belok, Bung. Iya, kena angin. Double base dari Ryu Kokubo. Wow, luar biasa Ryu. Koleksi usutan kok sekarang. Pitcher sebelumnya mencatatkan hit bagus sekali. Ya, scoring position untuk Kia Athletics. Kebetulan atas pun dari Kiasa Notics. Akankah dimaksimalkan ini? Ya, iya, tidak. Orang pertama sangat baik dari Yus tadi. Catat satu RBI untuk Kiasa Notics. Berubah skor menjadi 6-12. Luar biasa. Cara audio 5 hello. Tepat ke arah shortstop. Masuk.
ngerti sih sahabat, tapi ke yang lain juga boleh sih, Tio. Satya Hadi keras keras off oh, kembali Irsyad di sana. Mudah saja, 3 mati dan change play. Lapangan. Masuk ke inning 5, skor 12-6 saat ini Kedi. Dan dibuka langsung oleh power hitter Irsyad Mujiarto. Pertandingan masih tersisa 11,5 menit. Oh, betul-betul lama pertandingannya ya. Sibol. Pingsoko untuk Irsyad Mujiarto. Dilanjutkan, Nadia Krishna. Diarahkan oleh seorang first base, dapat ditangkap oleh first base. Adalah Arsis tadi di sana, satu mati. Kali ini ada Robby. Robby, Apriyanto. Coba didorong ke arah second. Keras tadi memang. Save. Pantulan bola memang sulit tadi. Lari 1-2, sekarang 1 mati. Ada Om Denny Sampi di batter's box. Dudukan belum beranjak, masih 12-6 untuk keunggulan Blessa. Skor 12-6 untuk keunggulan Blessa. Pertandingan sudah berjalan 41 menit. Belum beranjak skor. Ya. Di awal lemas, di tengah-tengah tiba-tiba agresif keduanya. Kali ini mungkin setan nih kayaknya nih ya. Betul. Dan hanya terpaut 6 poin ini. Mana setan-setannya coba kita lihat. Riki Moharam di batter's box. Tinggi. Angkat. Para shortstop Irsyad. Hasil ditangkap, satu mati. Tika Budi Sanjaya sekarang. Karena level tinggi. Tanya dari level 3. Aldi di sana. Dua mati. Penempatan posisi yang bagus dari Aldi. Tania Primadia saat ini dua mati. Pertandingan tersisa 7 menit 40 detik. Di kartu single base. Bagaikan lagu Meli Guslau gitu. Sampai kapan kau gantungkan? Hah? Apa? Gak apa-apa. Yang penting dua inning jaga. Ada pergantian runner. Ceweknya dulu. Bagus-bagus juga, sama aja. Dua mati tadi di B1, Mirza Arjali. Hasil dimatikan, 3 mati dan change play. Waktu pertandingan tersisa 6,5 menit dan kami dimulai dari 2 strike, 2 ball. Masuk ke inning 6A, kami dimulai dari 2 strike, 2 ball. Inning 6A, inning setan ini dimulai. Oh, langsung saja dibayar tadi oleh sang pitcher Laurensius Tanto. Satu mati. Ya. Swing oh, and miss. Dua mati. Wow.
Luki Kusuma sekarang. Kedudukan masih unggul Blessa 12-6. Akankah dapat ditahan? Oh, dapat ditahan oleh pitcher. 3, mati dan cheese play. Kesempatan terakhir bagi Vias Athletics untuk melakukan offense. Dan ya, ini merupakan penentuan untuk Vias Athletics. Ya, ini nanti 2 strike, 2 ball. Tetap mampu dimaksimalkan. Rambo karena shortstop Irsyad lempar ke 1 dan lewat. Mendapat 1 extra base. Ini dia, Apakah bisa dimaksimalkan oleh Vias Athletics yang tertinggal 6 poin saja? Ya. Jika memasukkan 7 runner, maka Vias Athletics akan keluar sebagai pemenang pada pertandingan malam hari ini. Ini dia. Lari di base 2, Nodar Amirazas. Semua masih mungkin. Amira bersama Limu Amira. Beda 6 run ini bisa jauh, bisa nggak jauh. Gitu. Betul. Malah super ben yang bikin males gitu ya. Bukan saat ini. Wah, nyali. Luar biasa nyalinya Amira. Timothy Yawing. Meter ke-14 Bung Kedi. On deck batter 1-2-3 dari Vias Athletics. Lari 1-2 no down. Timo sebelumnya melakukan line drive sangat baik. Oh, tinggi angkat ke arah center. Timo di sana. Lepas. Memasukkan satu run. 7-12 per saat ini. Wow. Rame. Wow. Salah membaca arah bola tadi Wino. Lari 1-2 kembali ke meter pertama Vanilla Axis. Oh, disebut Bade. Wow, luar biasa. Seru. Timo yang lari saya yang deg-degan. Kok gak nyampe-nyampe Timo lari. 9-12, skor 9-12. Tepat 3 run saja, teman-teman Vias Athletics boleh mundur sedikit. Boleh mundur sedikit teman-teman Vias Athletics. Karena rumput adalah masih area permainan. Better sound, 1 mati. Tolong mundur sedikit teman-teman Vias Athletics. Terima kasih. Hanya terpaut 3 run, ingat kaunnya dari 2 strike 2 ball. Lari di base 2, 1 mati. Iqbal Prasetya sekarang. Sangat bijak. Apakah bisa bijaksana Iqbal? Ada pelari Pak Vanilla Arsis. Di base 2. Gerampok saja. Kosong di sana. Oh my god. Oh. Single dari Iqbal tadi memajukan lari ke base 3. Kemana saja kamu Mas Iqbal, baru keluar tajinya. Rame. Aduh. Ini better 3. Better 4. Dari Vias Athletics, Rio Kokubo. Kamu memang harus dikasih pressure dulu Mas Iqbal. Satu mati. Oh my god, 12-9 skor saat ini. Keras! Oh, apakah? Nyaris sekali. Catch ball tadi. Sacrifice fly dari Rio Kokubo menambah 1 run menjadi 10-12. Penempatan yang baik tadi dari Robi. Luar biasa Robi. Biasanya itu kalau tidak berani di situ home run itu. Home run betul. Wow. 10-12. Lari di base 2 di tangan Lorenzo Sutanto terhanya terpaut 2 runs. Tinggi ke Ron Everett, Aldi di sana. Dapat menangkan dan pertandingan ini dimenangkan oleh Blessa dengan skor 12-10.
Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh sponsor yang telah mendukung berlangsungnya The Seventh After Hours Low Pitch Tournament. Terima kasih kepada Backyard Event Management, Captain Barbershop, Blessa Mineral, Mike Pizza, OTW Gas, Sambal Bini 24 Jam, Shafina Kashara, VS Athletics, Royal Sports Performance Center, UFIT, Royal Sports Medicine Center, Shutter Skelter, Puyo, L'Oreal Indonesia, dan Herbana. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, saya pamit undur diri. Sampai jumpa.